menganggap remeh kekuatan Omar. Oke coy, di sini gue mau rekomendasiin tempat top up yang aman, cepat dan murah ya. Zshop Gaming namanya. Ini langsung aja kita order. Tinggal klik link website yang ada di sini. Pilih Mobile Legend. Nah, di sini kita tinggal masukin ID-nya ya, sama servernya. Terus pilih diamond. Di sini gue pilih 80 diamond aja deh ya. Di sini pembayarannya lengkap, kalian bisa pilih apa aja nih. Tapi di sini gue pakai GoPay aja ya. Masukkan nomor HP buat dapetin notif. Di sini tuh nih kalian langsung ketahuan ya, rent tuh. Oke, langsung aja beli sekarang. Kalau udah gini kode QR scan kita screenshot ya. Tinggal kita bayar. Oke, pembayarannya berhasil. Beberapa detik langsung masuk diamannya. Langsung muncul juga notifnya ya. Tunggu apa lagi? Pokoknya kalau mau top up ya di Zshop Gaming aja, cuy. Aduh, ya udahlah ya, kita ambil romer aja nih, Pika Adita. Karena ini nih S4 S5 nih, wah, tuh kan mage semua, udah tabrakan roll, udah terobos aja lah. Oh ya, untuk emblem dari Kadita kalian gak usah lagi pakai emblem mage ya, tapi pakai emblem assassin. Kenapa assassin ya? Karena assassin ini ada adaptive penetration 16 itu ya. 16 ini termasuk gede banget, cuy, sumpah. 16 ini gede. Sementara di emblem mage tuh cuma 8 tuh magic pendant itu ya. Sementara di ini 16 tuh. Adaptif itu bisa untuk physical dan juga magical ya. Adaptive pendant ya berarti untuk skill, adaptive attack berarti untuk basic attack ya. Di assassin ada movement speed, sementara di emblem mage nggak ada movement speed. Tuh ya. Walaupun di emblem mage ada cooldown, ada magic power, tapi nggak apa-apa cuy. Ini magic power kecil banget, 30 sumpah. Magic power 30 kecil banget. Bentar ya, kalian lihat ya. Nah, di item winter aja 60 magic powernya. Itu jadi kecil banget dah, nggak worth it ya. Jadi kalian magic powernya ambil dari item aja lah, nggak usah dari emblem ya. Tuh lihat, rata-rata 50, 60, rata-rata 60 sih untuk magic power dari item. Oke, nggak problem suit. Nah, kenapa dah tuh ribut-ribut dah tuh kalian. Oh, untuk talentnya kayak gini. Pakainya rupture ya, atau lagi itu juga boleh, tapi gua milih rupture aja lah biar damage-nya makin sakit. Talent 2 weapon master, talent 3 lethal gitu ya. Ini settingan emblem kayak gini khusus banget buat hero-hero burst damage kayak Eudora, Parsa juga bisa nih. Wah, mage lagi, siap. Dah, enggak apa-apa dah ya. Tapi memanfaatkan. Sabar, sabar. Oke, cuy, kita udah dalam ke in game-nya nih. Kita langsung aja buat dire hit ya, biar damage-nya makin sakit sih. Tenang, kalau seandainya butuh konsil ya tinggal ganti aja nanti. Flicker, flicker, flicker semua. Yuzhong stun ya. Ini seperti biasa kita ambil rumput ini buat curi bab musuh ya. Oke, bubar, bubar. Gak jadi, gini kita hit aja biar babnya kereset. Nah, udah kereset tuh ya. Jadi pas reset yang kedua, buffnya nggak nambah lagi darahnya. Kalau resetan yang pertama tetap bisa balik ya. Kalau resetan yang kedua buffnya nggak balik. Nah, kayak gitulah ya kira-kira. Ngerti nggak sih? Kalau nggak ngerti ya tulis aja kolom komentar dah. Sumpah, main sambil ngejelasin itu susah cuy. Gua harus fokus jaga dari Tigreal nih. BTW di game ini gua main dua sama si Pali-Pali, dia lagi pakai kecoa atau apa yang namanya Hellcat. Nah, kan rusuh kan mereka. Kita dari awal nggak boleh GB ya, tapi lebih ke arah bantu farming hyper ya. Dapat nih. Gak ada skill 2 dia. Mati, mati. Aisyah. Makan juga nih. Kejar, 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 kejar. Kejar, cok. Nah, sip. Aisyah, Aisyah.
dapat buff tapi mati, itu rugi sih. Astaga. Balik cuy. Oke sip. Makan tuh. Walah. Ya udahlah enggak bisa ya. Kita recall dulu. Woi 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 woi. Hampir coy. Hoki hoki. Bentar bentar. Ya mati coy. Nice banget, enggak mati satu hit lagi. Udah balik. Nah, udah. Dadah. Oke, udah gua mau level 4. Ya Allah, enggak dikasih level 4 gua. Apa kau? Jangan balik. Gua stun balik. Balik. Aduh. Wih, hampir. Wah, konti lah. Sini. Kalah, cok. Ulti. Gameplay. Ulti. Ah. Aduh. Wah, aman juga akhirnya. Gua kira mati setan. Hit. Gak mau mati gua. Bisa gak tuh? Sabar, gua sih darah dulu. Udah banyak ngebait skill musuh nih gua. Main Kadita enak kayak gini loh. Bisa ngebait skill musuh. Bisa pancing-pancing skill musuh jadi habis. Nah kan. Hayabusa sekarat. Hayabusa balik. Free turtle. Wah sementara di bawahnya. Rugi gak sih ini ya. Marsman-nya ditinggal turret-nya. Oke dapat. Bentar. Aduh gak ada buff-nya. Kita makan clean. Aduh udah mati. Buff-nya kok ada lagi nih. Nah baru kelihatan nih detiknya nih. Bentar lagi ada bisa kita makan Hayabusanya. Hayabusanya nggak pakai tenacity bisa. Gak usah saya pakai petrify ya, langsung aja pakai petrify. Petrify ini penting banget biar stunnya makin lama. Terus juga petrify ini sifatnya langsung gitu loh, nggak ada delay. Sementara skill 2 Kadita ada delay, mati. Nice. Enaknya main Kadita kayak gini lah. Dari awal kita udah sakit damage ya. Wah mantap mati juga tuh. Makan Pali. Sini Pali makan. Nah. Gitu dong awas kentari. Dia mau skill 2. Dia mau skill 2. Oke ada Cecil. Makan Cecil. Tuh. Nah. Kurang enak apalagi coba gua kasih makan tuh. Oke ulti gua 10 detik. Ntar ya kita coba makan Marsman-nya di sini cuy. Nah mumpung gak ada minion kita bisa lewat. Tapi kalau lagi ada minion jangan ya. Duh tiku. Sempat gak ya? Aduh tadi. Ah mati. Tadi skill 1 gua gak kena. Makanya tuh. Kayak gitu ya dia. Beda cerita kalau skill 1 ku kena dari awal mati tuh. Dapet turret bawah. Udah menang dan bawahnya nih. Mantep kali udah nih. Gak jadi mantep dah. Udah balik. Gak apa-apa, gua sebagai tank gak apa-apa mati. Yang penting kau aman. Woi, pakai flicker tuh Cange. Mata gua jeli ya lihat minimap. Yo, gaskan bisa nih. Nah, ini. Dia gak ada flicker, makan aja sih. Bisa gak nih? Nah. Bantu dong. Makan, balikin. Ya Allah, entah ngapain dia. 5.20 tadi flickernya si Cang. Ya tinggal tambah 2 menit nanti ya. Yo, ada si mana kok? Nah, flicker juga nih. 5.55 dia tadi. Sabar. Kita buat ketikan dulu. Sebelum gua lupa. Tinggal tambahin 2 menit aja ya. Sesimpel itu cuy. Cang, sementara Tigrelnya 7.55. 56 deh ya. Grill. Nah, kurang enak apalagi coba gua sebagai roamer kasih info kayak gini, udah nice banget sih. Jadi satu tim gua bisa dengan apa ya? Gampangnya antisipasi musuh. Apalagi musuh kayak Franco gitu kan. Itu info flicker penting banget. Enggak bisa. Bentar. Wih, masih dimajuin, cok, ini orang. Offset banget, gila.
apalagi ini entah ngapain ini lagi mana kok takut mati. Wow, nice ah. Mantap mantap mantap, ini semua landing gua waras nih. Siapa dulu tanknya? Kalau tanknya waras semuanya pasti waras ya. Balik makan panikau 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 dek dek. Wih kena. Kunci kemenangan ini emang ada di tank loh sebenarnya. Kalau tanknya bagus ya semua landing bisa bagus. Gitu juga kebalikannya, kalau tanknya nggak waras semua lane bisa jadi kacau. Sabar, kita coba makan cangga di sini. Wah ketahuan kah? Wah ketahuan. Boleh boleh. Sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi. Bisa nggak tuh? Mati sih. Aduh. Apalah ini? Mau ngelok gua nggak bisa lah ngelok gua. Wih, dua naga nggak tuh? Bentar, bentar, bentar. Gua ada ulti nih. Congek, 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 congek. Malah dapat tigral ya udahlah. Mati mati. Nice. Clean, 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 clean. Wuh, hampir. Mantap kali. Bantai, bantai, bantai. Ah, kena bait lagi musuh gara-gara gua. Itu cleannya maju gara-gara ngelihat gua sekarat ya. Geblek. Ini untuk Karita sendiri masih menjadi hero tier SSS untuk mage ya. Valentina juga OP tuh. Eh bentar, ada minion. Gua nggak mau rugi. Biar cepet kaya nih, biar itemku cepet jadi ya. Jadi makin sakit. Lawa Abadud. Eh Pali, sumpah belum menang loh. Kita nggak boleh baca dulu ya. Wih, satu hit lagi. Hai Busa. Dapat. Mati nih. Ya. Makan 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 makan, kena tuh. Bisa apalah dia. Ini musuhnya udah tahu ada tiga mage, mereka nggak pakai Athena atau Radian kah, nggak tahu dah ya. Namanya juga masih di awal season, cuman si Yuzhong ya pakai Athena. Ada congek lagi nih. Makan congek yuk. Tapi congeknya terlalu dalam dah. Gak bisa, gak bisa balik balik. Wih. Lah, matinya sama dire hit. Mati kalian. Segampang ini loh buat main Karita. Ya. Tapi untung tetap mati ya. Sabar lagi kita cari posisi yang enak buat ulti ya. Gak dapat lagi setan. Bentar, bentar. Sini, 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 sini. Ini gua ada dire hit udah makin sakit lagi damage gua nih. Mungkin Athena pun tembus ya. Gara-gara dire hit nih. Eh bentar, dia Radian ya. Gas kali ya nih. Kroyok mati sih. Mau tank kek, mau apa kek, mati. Ayo lo, panik lo, panik lo. Waduh. Haya oren, haya oren. Ya udah sih, balik sih. Gak ada hyper lo, mending nanti aja lah ennya, sabar. Sabar cuy. Astaga. Tim gua udah bisa mandiri dah. Gila perbedaan goldnya 14.000. Kocak, kocak gimang. Mantap dah ya. Jadi untuk hero mage sekarang itu rata-rata pakainya emblem assassin ya. Kenapa assassin? Ya karena itu tadi, assassin ini emang terlalu OP, harus di nerf kayak emblem assassin ini. Gila, damage-nya sakit banget. Beda dengan emblem mage, emblem mage kayak di nerf loh. Itu butuh buff sih emblem mage nih. Ini info ini gua dapat dari para pro player ya. Kalian lihat aja tuh di turnamen-turnamen kemarin tuh. Itu mid lanernya pakai assassin semua emblemnya. Jadi bukan ngadi-ngadi ini ya. Ini juga udah viral di TikTok. Udah banyak lah orang bahas kalau emblem mage tuh udah di nerf, udah jelek banget. Bagusin emblem assassin.
Oke cuy, mungkin sampai sini aja untuk gameplay apa ya nih, Valentina gua kali ini. Jangan lupa tulis, bantu share dan juga subscribe bagi belum. Thank you buat semuanya, bye bye. Oh ya, jangan lupa tulis kolom komentar ya, ini next konten mau Hiro Maga apa lagi.